issues, but I love myself. Baby, I got issues, but I love myself. Baik, geng. Koko, start koko apa ya? 3.5 rasanya. Tak. Bahawa produk timing kita ni, nak buat produk apa sebenarnya kan? Aku pening tu lah. Boleh lah, pertandingan terlambat lagi. Weh, korang, jom pergi kantin sekejap. Aku lapar. Tadi kau dah makan. Alah, sikit je. Tak lah. Kau pergilah. Aku dah fikir nak buat produk apa ni sekarang ni. Yuk, jom yuk. Aku nak main cue eh. Okeylah. Di kelas, kau kata nak pergi koperasi? Dia. Ya. Mana aku? Dalam gila. Ya. Okay. Member dah gerak dia. Dah gerak. Jauh lah. Kenapa kotor pula? Kotor lah nak aduh. Situasi berikut merupakan salah satu masalah yang sering berlaku ketika ingin mencuci tangan di kantin sekolah. Ramai murid menekan botol sabun dengan menggunakan tangan yang kotor. Ini menyebabkan botol sabun itu menjadi kotor. Oleh sebab tadi, ingin menghasilkan produk sabun dispenser auto. Produk ini dapat menjimatkan kos dan juga boleh dilekatkan di dinding agar tidak mudah dicuri. Produk ini dihasilkan dengan menggunakan dispenser sabun dari mesin DIY dan ditambah dengan sensor pergerakan. Produk ini berfungsi apabila tangan murid diletakkan pada dispenser. Sabun akan keluar secara automatik. Ini akan mengelakkan murid mengotorkan bahagian dispenser sabun dan mengawal pengeluaran sabun agar tidak digunakan secara berlebihan. Sabun jimat, kebersihan terjaga. Selain itu, produk ini boleh digunakan di kantin atau tandas sekolah. Ia juga boleh digantung pada dinding.